teman-teman, hari ini kita akan coba buat jerat ruak-ruak model gantung. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini ada lubangnya. Hal yang kita perlukan, satu ini yang udah jadi, udah disambungkan antara benang PE sama nilon, ada pemotong korek, benang nilon ukuran 5, cotton bud, gunting, sama double tip. Pertama kita akan potong cotton bud-nya dulu. Ini untuk digunakan untuk pelubang ini. Oke. Satu cotton bud bisa dibagi dua. Cotton bud-nya. Sekarang kita potong double tip. Kita sejajarkan dulu. Kita lilitkan di sini. Kemudian kita ambil senarnya. Senar untuk buat jerat ruak-ruak. Kita ukur dulu kesimbang ke sejajarannya biar rapi nanti. Posisinya di sini ya. Kemudian kita ambil benang nilon ukuran 4 atau 5. Perhatikan. Kita lilit dulu di sini sekali di bawah. Kemudian naikkan. Lilitkan dulu 2-3 kali, 2 sampai 3 kali ya. Simpulkan. Kemudian ini tarik ke belakang ujungnya. Ambil yang panjangnya, benang nilon panjang, kita lilitkan sampai penuh. Aja dulu ini dikit agak mengganggu. Buat serapi mungkin ya, agar cotton bud warna putihnya nggak kelihatan. Sampai sini, nah, tinggal dikit lagi, ambil ujung benang nilon yang nomor 5 tadi, kita lipat ke sini. Tujuannya untuk buat simpul. Lilitkan lagi.
kita jatuhkan sekali ke sini ya. Kemudian kita potong, kita masukkan ke sini di simpulan. Kita tarik yang ini, yang belakang, yang ujung tadi kita tarik. Kemudian kita potong, kita sisain sedikit. Ini juga disisain sedikit. Kemudian kita bakar. Yang ini. Belakangnya juga. Kita gunakan ring 8. Gini hasilnya. Nah, ini untuk dibuat untuk jerat model gantung ya. Ukuran D-nya nomor 60 70 70 lbs. Selanjutnya nanti ini digunakan untuk kita contohkan ini aja dulu. Kita masukkan ini contoh ya. Nah, nanti di sini kita ambil yang apa namanya nih, yang punya untuk mancing ikan. Apa namanya? Fishing stopper, kita masukin ke sini nanti agar dia nyangkut, nah, nggak gampang jatuh. Belakang satu, di depan satu, nah, nanti bisa di. Nah, jadi nggak gampang jatuh dia. Ini digunakan untuk jerat ruak-ruak ayam, burung ayam-ayam atau burung sawah lainnya. Oke, teman-teman. Sekian dulu, nanti kita akan buat video baru tentang cara merakit benang ini. Nanti dibuatnya sekitar 15 mata ya. Biasa buat ini rencana membuat 3 set ya. Nah, sekian teman-teman, jangan lupa di like, share, subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.